teman-teman, jumpa lagi sama saya Handali. Kita cobain makanan Indonesia. Ini tadi rasanya apa, Tok? Rasa-rasa durian. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Pujasera Pelangi Jalan Batu Ceper ya. Saya dapat rekomendasi dari subscriber saya. Dia ibunya nih ada dagang di sekitaran Pujasera sih. Wow. Dagang apa kira-kira? Wow. Informasi dari subscriber saya, dia ada jual kayak nasi uduk gitu. Kayak ada nasi uduk, ada ayam goreng ya. Oh, yeah. Terus ada gado-gado. Waduh. Enak nih kelihatannya. Ini siang-siang begini kita makan apa ya kira-kira ya? Penasaran? Langsung ikut saya aja yuk. Ya, sebelum makan kita cuci tangan dulu ya untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, teman-teman, ini lokasinya ya. Nama tempatnya Pondok Asri nih. Ini nih. Ini tempat makan yang dimaksud ya. Tante, saya Handali ya. Saya dapat rekomendasi dari Eni ya. Ya. Ini saya mau makan sini. Rekomendasinya apa nih? Eni rekomendasiin apa, Tante? Biasanya sih itu nasi uduk hijau. Kan sama ayamnya ayam goreng. Oh, begitu. Makanan ini. Lagi libur. Lagi libur ayam enak sih itu. Nasi uduk hijaunya ya. Waduh. Nih sayang sekali, teman-teman. Pas kebetulan hari ini nasi uduk hijaunya nggak buat ya nanti ya. Jadi saya mau cobain di sini ada gado-gado ya, terus ada ayam goreng kalasan, ayam goreng kuning gitu. Terus ini buka dari jam berapa? Dari jam 11. Jam 11 sampai? Sampai jam 7, jam 8 lah. Sampai jam 7 atau jam 8 ya? Oh, ini dia memang ramai ya, Pujasera gini ya? Kalau jam 12 masih. Oh, iya. Ya, teman-teman, ini kalau seandainya ada kalian ini ada di sekitaran Damogot ya, coba mampir dah di Pujasera Pelangi. Nanti untuk alamat saya cantumkan ya. Khususnya boleh datang ke ini nih, Pondok Asri. Ya udah. Enggak panjang lebar ya. Saya langsung pesan aja yang saya mau nih. Oke. Okay. Ya, Tante, saya mau gado-gado dong. Pedas ya. Pedas. Ini ayam with ayam kalasan. Mau ya. Dipanggang atau mau digoreng? Bakar dah. Bakar. Ya. Matangannya apa? Matangnya. Oh, paha dua-duanya. Paha dua-duanya. Okay. Ini sampai cabenya sendiri cukup. Cukup. Satu porsi berapa nanti kalau gado-gado? Satu porsi pakai lontong 17.000. Pakai lontong 17.000 ya. Kalau gado-gadonya aja? 15.000 ya. Kalau ayam satu porsinya? Satu ayamnya? Kalau amanah 20 ya. Kalau ayamnya aja? Ayam aja 15. Oh. Pakai nasi putih 18. 18-nya. Nah, ini saya penasaran nih nasi uduknya nih Tante. Nasi uduk satu porsi berapa itu? Satu porsi kita paketan ya. Oh, paket ya? Pakai ayam goreng. Jadi 20.000. Oh. Teman-teman, saya sih jujur aja nih, ini penasaran sama dia punya nasi uduk hijaunya nih. Cuman sayangnya nih, waduh, nggak buat. Jadi kalau kalian yang penasaran nih, mau apa sama nasi uduk hijaunya, boleh datang nggak ke Pondok Asri? Nanti kasih tahu saya ya, langsung aja nih.
Ya, teman-teman. Ini pesanan makanan saya sudah di meja, nih. Saya pesan gado-gado sama ayam kalasan. Ini gado-gadonya wow. Mendok ya. Ini udah pengen nih. Mantap-mantap. Dan ini paket ayam kalasan. Sebelum makan saya berdoa dulu ya. Rupanya di sini nih dia kawasan Pujasera UMKM dia. Jadi UMKM PCP ya. Batu Ceper Permai. Ya, ini saya penasaran sama gado-gadonya nih. Ini udah menggoda. Wow. Ya. Makan, Cing. Wow, ini enak. Ini gado-gadonya menurut saya enak ya. Dia punya bumbu kacangnya. Isiannya sayurnya ke sayur segar semua ini. Dan dia juga ada di sini isiannya kan tempe. Terus ada telurnya nih, ada kerupuk, ada emping. Apa jadinya ya kalau pakai ayam kalasan ya? Saya langsung campur aja deh. Ini gado-gado pakai ayam kalasan. Makan. Wow. Ini hawa panas-panas begini makan gado-gado enak banget. Saya mau cobain ayam nih. Apa nih? Wow. Ini ayam juga menggoda sekali nih. Kayak sambal ya. Makan. Wow. Ini sambalnya enak. Saya tadi pas ayamnya pakai sambal ini ya. Ini sambal juga enak ya. Pedas. Makan. Ini mirip-mirip sama gado-gado yang pernah saya makan di Mangga Besar. Gado-gado Mangga Besar ya. Wow. Ini enak banget ini. Makan. Bercanda, Maya? Iya, gak jauh aja, Teh. Ya, teman-teman. Ini kebetulan di sebelah saya ini, Pak, ada tante ini. Dengan tante siapa, Mas? Bukan. Ya? Susan. Oh, Tante Susan. Iya, Tante, ini dari kapan Tante? Gado-gado ini apa? Pondok asli ini. Dari 98. Oh, dari tahun 98 ya. Oh, berarti udah di sini ya? Iya. Sebelumnya emang sebelum sini sih. Oh. Dari sana, sebelah sana, terakhir di sini. Oh, pindah-pindah. Dulu kan belum jadi sini. Iya. Oh. Ini dari tahun 98, teman-teman. Tante Susan udah berdagang ya. Mantas dia punya gado-gadonya, rasanya udah gak bisa dibohongin sih. Ini udah legend juga kalau menurut saya ya. Lanjut makan ya. Makan. Telurnya nih, saya belum sempat makan. Makan, Cing. Situ yang
Dia lagi pas di kebun kelapa sawit, kelapa sawit, nah itu dia lagi. Oh iya, teman-teman. Di Pondok Asri ya masih banyak makanan lain sih yang teman-teman bisa cobain ya. Saya nggak kasih tahu deh, biar penasaran. Jadi teman-teman nanti bisa datang langsung. Pilih aja makanan yang disuka ya. Apa? Bocorannya. Nanti ada saya kasih tahu deh. Nanti di deskripsi saya tulisin deh. Apa aja. Jadi teman-teman bisa pilih langsung. Tapi ini sih gado-gadonya sama ayam ya, ini menurut saya enak banget. Dan wajib dicoba. Oh yeah. Makan. Yang kalahnya. Ayamnya empuk banget nih. Amazing. Oh. Suapan terakhir saya nih. Makan, Cing. Gak ada gue bisa habisin ya. Ya, teman-teman. Ini saya udah selesai makan ayam kalasan sama gado-gadonya. Ini kalau teman-teman sekali lagi ya, ini harus coba nih. Mantep dah. Dan waktu saya harus bayar dulu ya. Yuk, ikut. Tante, ini saya udah selesai makan. Ini enak-enak ya? Enak ya? Tante, ini kalau selain orang yang nggak sempat datang ke sini, ini bisa pesan melalui apa nih? Bisa Gojek. Gojek, ke? GrabFood juga ada ya? Iya, sama apa ya? Shopee. Oh, Shopee Food. Namanya sama? Pondok? Pondok Asri ya? Maxim. Jadi gini teman-teman, ini di sini banyak juga ya di aplikasi online itu ya. Jadi kalau teman-teman nggak sempet datang ya, aduh mager nih malas jalan, tinggal klik aja. Namanya di Pondok Asri ada semua tercantum ya, ada gado-gado, ada itu ya. Oh, tante, ini satu hal lagi, namanya Pondok Asri apa nih tante? Dari asal dari mana ya? Waktu itu kan kita dikasih sama saudara. Oke. Okay. Nah, terus dia bilang, udah lah pakai nama gue aja gitu. Karena saudara saya kan di Lampung. Iya. Yeah. Jadi udah pakai nama gue aja, udah pernah pusing-pusing nyari, katanya gitu. Oh. Kan kita bukan pondok apa-apa, dia bilang pondok asli. Oh, jadi lagi. Pondok asli ini nama tempat makan juga ya? Yang ada di Lampung ya? Di Lampung. Oh. Sekarang udah tutup dia. Oh. Oh, itu jadinya, teman-teman. Jadi saya dikasih sama saudara namanya. Oh, nama pemberian dari saudara. Saya tadi ada mau tanya-tanya juga sih, Pondok Asri. Namanya bagus sih, kayak satu tempat apa begitu ya, yang bikin kita tengying-nying harus pergi gitu. Ya udah, saya bayar dulu ya, teman-teman. Ini saya nggak dikasih bayar nih, sama si tante nih. Ya, rezeki ya, intinya begitu aja. Intinya kita support ya untuk pedagang UMKM biar lebih maju lagi, biar berkembang lagi, biar lebih sukses lagi. Ya udah teman-teman, saya mau pamit dulu ya. Kalau teman-teman tertarik sama video saya di Pondok Asri ini, silakan di like, di komen, sama di subscribe biar channel saya semakin berkembang. Oke, bye.